Manakah rumah dia? Barang ni agak-agak ni. Mari kita tengok. Muat ke? Ni boleh saya lipat? Ini ambil keluar lah. Oh, tu boleh cabut? Sikit je lah boleh. Boleh kot? Sikit boleh. Dia terlalu banyak. Okay. Thank you. So guys, punya barang boleh tahan besar juga. Kau tak besar, dia tak besar, cumanya dia punya bentuk barang tu saja yang membuatkan bag ni nak kena adjust sikit. Dah sampai dekat tempat hantar, nak bagi dekat tuan dia je barang. Tak tahulah barang ni macam mana dekat dalam, dekat belakang beg tawarkan ni. Jadi nampak macam mana, tak minta barang, tak ada apa-apa masalah. Dia dekat Basalta. Inilah dia barang dia. Kau korang boleh tengok. Nasib baik tak ada apa-apa sangat. Inilah dia. Kalau jadi rider, nak kena menunggulah. Ada masa on time, ada masa kena menunggu. So kita tunggu. Thank you. Okey, baik. Terima kasih. So guys, inilah job-job yang nak kena slide. Siapa cepat dia dapat. So aku dah slide satu ni tadi, RM5 je. Lebih kurang 4 km daripada sini. So marilah kita bergerak sebelum hujan. Nak hantar ke bangun apartment. Nama Shazlin. Shazlin. Apartment bangau. RM5. Ya. Cheese. Tak apa, cheese on ya. Aku RM5. Ya. Tak apa.
yang kita menghantarnya. Nak kena cari dulu apa dia tinggal. Apa ya? Ikut blok air. Ha, boleh lah. Okey. Okey. Sekarang ni dalam keadaan mendung, cuaca mendung. Kita duduk satu tempat jap. Tengok keadaan cuaca macam mana. Aku masih menunggu jap-jap yang masuk. So inilah dia Batu Kek Pucung, Taman Usahawan, Taman Sara Utama. Kat sini RM28 nampak sen. Potong dapatlah RM22.58 komisen dia. Cukai penghantar dia 3 sen. So dah kena ambil. Jadi aku masih pilih-pilih job yang sesuai sebab keadaan cuaca macam tak mengizinkan untuk gerak sebab baju hujan tak ada. Ha. Rengseng auto. Gasket dengan ini. Hmm. Ini gasket jangan lipat lah. Okey baik. Bukan ni macam lipat dalam sini. Jangan hempit. Okey baik. Kalau hempit dia mesti putus lah. Okay. Ini macam boleh lah. Kalau ini macam? Boleh boleh. Okay. Jangan macam. Nanti dia koyak. Putus okay. Lah. Putus. Okey lah. Okey bos. Wenlun motor dekat jalan SU22. Oh tu SU rambut panjang tu. Tu kedai nombor 7 tu. Tahu tu? Mana dah? Ha pernah? Boleh ah? Ha boleh. RM2 aku biasa kan dekat kedai ni. So kita tunggu sekejap. Mesti tahu ya. Dalam tempat lu mesti tahu. Okey. Okay, oh, thank you. Banyak nak okay. Oh, makan. Rengseng auto. Okey. SU22. Welcome.
sekejap. Okey, baik. Sini bayar 6 tak? Sana ada tambah lagi sikit. Oh, tambah sikit. Okey, terima kasih. So, kita bergerak ke Taman Amaniah. Bagi staff. Ada lagi hutang ke? Ada lagi hutang ke? Okey. Okey. Ke singgit. Ha? Singgit. Ha. Ha. Ha.